Dia ni apa tinggi sini yang bukan the number of advance, tapi the fact that dia beroperasi secara skin premium, pengambilan untung secara begini memang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kalau kita benarkan, memang pernah jadilah memang berbahaya lah kepada apa apa akan terjadi kalau ini pelaburan itu gagal. Jadi dia efek tu memang besar, semua pihak akan terbabit dan dia memberi kesan yang besar kepada pengguna gelap. Jadi the nature of complaint tak penting.